my channel. So di video kali ini gue bakal bikin vlog lagi, tapi dengan orang-orang yang berbeda. Kalau kalian biasanya lihat gue nge-vlog sama teman kuliah, kali ini gue bakal nge-vlog sama keluarga. Jadi kita tuh mau ke rumah kita yang ada di Banjarbaru. Rumah ini tuh masih baru ya guys, jadi sekalian kita tuh kayak house tour rumah di sana juga. Cuman kita tuh sekarang masih di Banjarmasin ya, jadi rumah yang satunya tuh ada di Banjarbaru. Jadi kita nih masih di Banjar, mau siap-siap gitu. Cuman nih gue sama Popom berdua doang di rumah nih. Kalau kalian mau lihat Popom nih, jadi ini Popom guys. Woi Pom, udah siap burung balam? Udah, lu ngerti aja gue ngomong apa meskipun terbelit-belit. Oke deh, gue nyiapin barang gue. Oke, gue lupa masukin apa ini namanya, micellar sama kapas. Ini jadi barang-barang di rumah yang mau dibawa ya guys. Ini barang-barang semua yang di rumah. Oke, okay. Jadi ini gue ada di luar ya guys, kita lagi menanti ini, tunggu mobilnya parkir dulu ya guys ya. Dina nyari baju itu loh. Aku transfer aja gini sisanya, jangan kada dibayarkan. Assalamualaikum. Bun. Ini salah hitung yang lain. Jangan kada dibayar itu, kita kada membayar. Wih, bunda. Wih. Ayo kita angkut barang-barang ini ya guys ya. Guys, ini yang suka teriak-teriak di konten, ini tersangkanya ya. Hai bunda, jadi ini barang kita udah di packing semua ya guys ya. Mau nginep semalam aja segini barangnya guys. Ya guys, iya sih, iya kita bawa barang-barang, bawa nasi banyak banget. Wih. Jadi salah satu bantal kesayangan gue ketinggalan. Aduh, kamu tertinggal ya anakku tersayang. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakanmu. Oke, kita giliran kita. Loh, ininya kita iniin dulu guys ya, biar bisa dibuka dari dalam. Misi dek ya, ya Allah dek, misi ya dek. Halo. Papa, 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 papa. Pintu mana nih? Dapur. Itu jalannya. Dingin kan? Pesawat. Mana pesawatnya? Oh itu. Tuh, senang sekali beliau ini di pesawat ya guys ya. Ini apa? Kita lihat dia sampai lepas landas. Aduh deh HP-nya deh. Ayo deh terbang deh. Dia nggak terbang. Dia nggak terbang deh. Kelindung ya. Ini adalah Sriwijaya Air kayaknya. Oh Garuda. Woi. Oh, habis ya kayaknya. Ini yang sangat kesenangan apa minta bukain pintu. Mana deh gak kelihatan lagi tuh, Dek. Papa nanti banget, coba berisik banget sumpah. Ini rumahnya, guys. Oke, kita udah sampai. Kita turunin barang dong. Inside, look at inside. Look at that. Guys, jadi ini kita sambil skip-skip aja karena barangnya banyak banget harus gue bawa. So, see you later. Wait, gue mau ketabrak, buset ya ampun deh. Assalamualaikum, hi world. Okay, so here we go. Jadi di sini kamar gue sama Popom. Woi, kita ada kulkas baru, review dulu dong. Sudah dingin ya? Oh.
di belakang masih luas banget tanahnya ya guys ya. Jadi ini gak tahu deh nanti diapain. Aku tersayang, kamu tunggu di sini. Ini kursi gaming gue sekarang di sini nih. Di rumah kan udah ganti ya, jadi ini buat biar gak menuhin. Biar gak menuhin rumah, gue taruh di sini. Ayo. Kalau gini ya guys ya, rumahnya tuh ya masih apa ya? Masih fresh karena kita juga jarang di sini. Sini. Wah, tuh tas Dinda. Dinda udah diamin itu. Sini dulu sebentar. Datangnya anu. Gue anaknya strong mana lagi. Bunda anak sholat dulu. Heavy. Sangat senang ya Bunda. Jadi alasan ayah Bunda tuh beli rumah di sini karena pemandangannya tuh masih hijau gitu ya guys ya. Weh, apa ini? Paket. Shopee. Oh, bantal yang kemarin. Nuhun, Dek. Aduh, Dek. Ini silau banget, tapi gue pengen nyoba kalau di matahari. Silau banget. Jadi, gue tuh belum nyelesain editan dan ini gue lagi di kamar Bunda. Gue mau di sini karena di sini dingin. Di kamar gue sama Bobo enggak ada. Enggak ada AC. Ini ada. Lihat. Tahu tanya Bunda. Kan kayak gua anggap ini ngabuburit, cuman videonya tuh bakal uploadnya mungkin sekitar pemandangan Bunda. Tonton. Gua langsung ngedit kalau gua. Tonton ya. Jadi kalau kalian lihat video ini malam. Nonton ya. Pokoknya kalau malam. Nonton. Terus kita bakal dulu mah ganggu, gua tuh pengen ngedit. Lu tuh dari tadi ngapain sih? Oh, iklan. Oh, udah. Oke guys, jadi ini pemandangan sore ya guys ya. Situ Din katanya. Di sini tuh masih perumahan baru gitu ya guys ya. Nah nih gila view-nya bagus banget emang ya. Kita tuh udah ada udah beberapa tetangga juga. Okay, widih. Nah masih luas nih guys. Coba kita jalan-jalan ke belakang ya. Nih. Wah rame ya widih. Kan masih luas sumpah tanahnya. Jadi kayak kita tuh rumahnya tuh tanahnya tuh emang luas kan. Tapi udah ada rumahnya kecil gitu. Hai. Halo. Ngapain? Halo. Iya, halo guys. Cari kaki seribu deh. Gitu ya. Kaki seribu. Om minta hotspot. HP yang ambil HP. Di dekat itu. Ambil HP aku minta hotspot. Nah, ini pintu di belakang tadi yang gue buka ya guys. Jadi rumahnya tuh super minimalis tapi tanahnya luas banget. Ini enggak tahu gue 20 kali berapa nih, luas banget kan nih. Ini lebih daripada 2 kali rumahnya gitu. Cepet deh. Oke, jadi rumahnya ini dekat sama bandara ya guys ya. Jadi kita tadi lewat bandara kan, yang bandara tuh di dekat sana gitu. Nah. Ya. Ya, gitu deh. Selamat jalan. Bye-bye. Hari semakin sore. By the way, di rumah ini emang kayak pengen ngadain acara gitu tadi itu. Sedikit-sedikit kita dikasih tetangga. Peye. Oh my god, this is looks so delicious. We should try this. Abis buka. Ya apapun gue lupa nge-record waktu buka tadi baterai gue habis. Ini gue lagi charger nih, nih. Sumpah, habis baterainya lupa gue charger. Sumpah ini, yaudah guys ya nanti lanjut. Ini belum berakhir meskipun gue lupa dan kita udah buka puasa ya guys. Masih akan berlanjut. Ini gue ngenunjukin muka gue karena gue lagi gak pakai kerudung, sorry guys. Oke guys, jadi kita mau pergi. Kan tadi gue bilang kita mau pergi tuh. Hai, ini udah malam gelap banget, cok. Ini gak segelap di kamera, seriously.
Coba kita agak HD-in. Hah, udah HD. Dek, dek. Baby, don't call me friend. Sorry ya guys ya, gue cuma ngamerin belakang dan seterusnya. Kayak semua orang di mobil. Ini gue muat gak ya? Badan gue segede kayak. Oh, muat ya. Permisi ya. Aduh. Jadi nih kita mau ke lapangan Murjani tapi sangat macet ya guys ya. Dan bensin kita kayak katanya bunda. Wow, oh my god, ini Banjarbaru. Murjani. Ini lebih ramai dari Banjarmasin sekarang ini. Wah, nih ya. OTW terganti ibu kota Kalimantan Selatan ya guys ya. Jadi BJB now ya, ada lagi BJM nih guys. Guys, jadi kita udah sampai, ini padat banget tempatnya, enggak bohong sumpah. Oh god. Ini Kalimantan yang kalian kira isinya hutan loh. Bisa macet kayak gini itu sangat memungkinkan ya, tapi ini enggak begitu hebat juga sih macetnya. Ah, lawak deh. Wow, look at that. Kenapa? Kalau kita semakin dekat saja guys, kita harus melalui. Sorry banget ya, baru ini kalau gelap nih yang kayak enggak begitu tajam. Ini emang gelap banget di sini, guys. Wow. Wow, ini seru banget, gak bohong. Ini gue pengen anjir. Kita masuk ke sini, kita ada masuk ke daerah mana sih nama ini, apa nama tempat kayak gini om? Ya pokoknya yang kayak ginilah, ada stand kayak gini banyak. Oh banyak ya jualannya, ini ada kentang apa namanya. Oh ini tuh pas Ramadan, cuman kalau malam tetap buka ya guys ya. Ada apa juga tuh, sumpah ini padat banget guys. Jadi ini anggap aja gue ke pasar Ramadan cuman malam ya guys ya. Widih, bahkan mobil ya guys ya. Ada, ini by the way gue kayak gak tau, malu banget ngevlog kayak gini, jujur gue malu anjir. Oke, ini bunda beli. What kind of bread is that? Guys, jangan lepas dari rombongan. Ingat, ini tempatnya ramai, kalau kita kepisah mampus deh. Wah mampus, gak bisa nafas kita guys. Wow my god, ini kita udah di sini. Lihat nih padat banget, sumpah ini padat banget. Udah keluar dari yang tadi, oh yang lalanya tepat di depan mata ya guys ya. Wow, ini juga ada anjing. Oke, di sini ada mobil apa sih namanya nih? Gimana cara naik mobil itu? Bayar berapa itu? Pengen naik, oi pengen. Sumpah seru banget guys kayaknya guys. Wih ada motor, itu ada tengah-tengah ngapain dek? Woi, kita diliatin bocah. Woi dek. Wih di wadidaw. Oke akhirnya kita apa-apa. Akhirnya, tunggu dulu. Aku di belakang sama Odet. Aku di depan, kamu sama Om di belakang. Aduh muat lah. Ya Allah. Aduh dek. Aduh kepala gue santung. Ya Allah. Ya Allah guys, kepala gue nyangkut. Can you see? Rame banget sampai kayak macet gitu rasanya. Nggak di jalan, nggak di sini macet ya guys ya. Kita udah kelar.
kelar barusan ya. Ini udah kita balik dulu. Sempit banget kepala gue sampai kepentok tau di atas atapnya. Ini setiap jalan pasti beli mainan ya guys. Jadi gue nggak kaget, lihat aja. We, hai Ico. Iya. Oke, kita langsung pulang aja karena udah. Ini bohong. Nah, gue senang. Oh iya. Nah, nyebrang kita di. Kayak kita nyebrang ya guys ya. Hai. Finally, we go back to the car. Just literally sangat mencapai ya guys ya.